Masuk. Permisi, Bu. Ibu panggil saya? Iya, Pak Budi. Silakan duduk, Pak Budi. Pak Budi sudah makan? Kebetulan belum, Bu. Saya juga belum. Jadi, makannya nanti saja ya. Gini, Pak Budi. Saya ingin mengevaluasi semua murid-murid Pak Budi. Hari ini, Bu? Aduh, saya rasa mereka pasti menolak. Karena biasanya saya memberitahukan mereka sehari sebelumnya supaya mereka bisa mempersiapkan diri, Bu. Maksud saya evaluasinya bukan seperti itu. Tapi saya ingin lebih tahu perkembangan tentang murid-murid Pak Budi. Kita mulai dari Abbas. Bagaimana perkembangannya? Perkembangan Abbas sudah mulai lumayan bagus, Bu. Walaupun terkadang dia masih suka salah berbicara dan juga salah mengartikan beberapa kata, Bu. Seperti waktu... Permisi. Maaf, saya terlambat. Kenapa kamu bisa terlambat, Abbas? Karena ada yang mati, itu membuat saya terlambat. Saya turut berduka cita ya. Kamu yang sabar. Sabar? Ya. Untuk apa? Kalau ada orang yang mati atau meninggal, kamu harus sabar. Bukan itu. Yang mati jam saya. Sekarang ada yang tahu nama-nama binatang dari Indonesia? Abbas? Komando. Komando? Oh, komodo, Abbas. Bukan komando. Komando itu adalah tentara. Ada yang tahu apa itu puisi? Ya, Abbas? Wih, 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 wih. Puisi, angkat tangan. Wih, 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 wih. Abbas, itu polisi, bukan puisi. Ya, begitulah Abbas, Bu. Iya, iya, iya. Berarti Pak Budi harus membantu Abbas supaya lebih bisa lagi. Pasti, Bu. Saya akan berusaha. Iya. Itu grup Pak Budi? Bukan, Bu. Mungkin bunyi perut Ibu. Bukan perut saya juga. Lalu perut siapa, Bu? Kan cuma kita berdua saja yang ada di sini. Ternyata bunyi perut kita berdua, Pak Budi. Iya, Bu. Tenang aja, Pak Budi. Abis ini saya akan pesan makanan. Baik, Bu. Berikutnya kita akan bahas Lee Jong-yu. Bagaimana dengan perkembangan Lee Jong-yu? Lee itu bisa beradaptasi dan menangkap pelajaran dengan cepat, Bu. Tapi ketika saya mengajar pertama kali, dia hampir sama seperti Abbas. Suka terbalik-balik dalam mengucapkan sebuah kata. Seperti... Nama saya Lee Jong-yu. Saya dari Korea Selatan. Saya suka menyinya. This hip so rap tonight. Undangi kandura. Nega mau hatu gak jangan hidup. Jikum na mikul na darah kandura. Hip so, hip so, hip so, hip so. Menyinya. Saya sudah biasa menyanyi. Ah! Lee, kamu sekarang udah pintar bilang menyanyi. Hebat. Saya biasa menyanyi dan menira. Iya, iya, Pak Budi. Saya ingat. Waktu itu juga Lee Jong-yu pernah salah mengerti ketika saya tanya tentang tes itu apa. Hari ini saya mau mengadakan tes untuk mengukur kemampuan kalian dalam berbahasa Indonesia. Kamu tahu nggak apa itu tes? Tes tuh, 1, 2, 3.
tester. Ya, mudah-mudahan Lee Jong Yoo semakin kesini semakin baik ya Pak Budi. Ya. Oke, selanjutnya Carlos de Vega. Saya akui Carlos itu memang yang paling ganteng di kelasnya Pak Budi. Masuk. Disculpe. Ya. ¿Es usted la directora? Quiero registrarme para aprender bahasa Indonesia. Hola. Ayo, silakan, silakan duduk. Gracias. Namanya siapa? Carlos de Vega. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar este con mi corazón. ¿Brica? Iya, Carlos. Kok Carlos? Maksud saya Carlos yang paling pintar di kelas, kan? Bukan, salah satu yang paling pintar di kelas. Iya kan? Iya, salah satunya, Bu. Dan dia juga pandai berdansa. Iya, iya, iya. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua kuping saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak dimakan. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya pakai satu baru. Dua kuping saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak dimakan. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya pakai.